Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pertama di channel Ilham TV. Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Nah, di video sebelumnya saya sudah melakukan trading part yang kedua ya teman-teman. Trading di Olimtrade modal 1 juta menjadi 10 juta. Apakah bisa? Ya mudah-mudahan bisa ya. Berapa lamanya saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan bisa secepatnya mencapai 10 juta rupiah. Dan ini adalah part yang ketiga. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, teman-teman, di sini saya melakukan trading 1 menit ya dengan open posisi 20.000 ya awalnya, dan hasil dari part 1 sampai part kedua dari modal 1.500 sudah mencapai 1.662.000 ya, teman-teman. Target saya 10% target profitnya, dan target lossnya pun 10% setiap harinya. Kalau udah dapat 10% baik loss ataupun profit, saya stop hari itu juga dan lanjut esok hari. Oke. Dan di sini saya selalu menggunakan indikator parabolik dan juga RSI. Parabolik periode 0,02 yaitu ini, dan RSI periode 10 yaitu ini ya teman-teman. Cara menggunakannya seperti biasa, titik parabolik berada di tekanan harga berarti akan ke bawah. Berarti kita bisa open posisi sell, tapi yang namanya trend gak selamanya turun ya teman-teman. Kalau misalkan seperti ini, turun gak selamanya turun. Kapan naiknya? Ketika RSI-nya mencapai area oversold atau area jenuh jual ya. Jadi dia akan naik. Nah, kalau misalkan dia udah menukik kayak gini, berbalik ke atas, waktunya kita open buy, dan titik parabolik pasti berpindah ke bawah. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalau paraboliknya berada di bawah, berarti tekanan harga akan ke atas. Kita bisa open buy. Tapi yang namanya harga gak selamanya naik, pasti ada turunnya. Kapan turunnya? Ketika area RSI ini mencapai garis warna merah atau overbought atau titik jenuh beli atau titik jenuh naik, maka dia akan turun. Nah, dia melewati kayak gini lalu menukik ke bawah, dan disinilah momentum kalian untuk sell. Kalau misalkan dia belum menukik ke bawah, jangan dilawan ya, dan ikuti paraboliknya dulu. Oke. Nah, kita lihat di sini paraboliknya belum mencapai area overbought ataupun oversold, berarti kita fokus terhadap paraboliknya. Paraboliknya di atas berarti kita sell. Oke, tunggu candle hijau. Dan di sini saya sambil ngerokok ya teman-teman supaya tradingnya relax. Oke, udah candle hijau nih. Kita langsung sell. 1 menitan ya teman-teman. Nah, ini hasil di part sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Dan dia sudah mengalami penurunan. Saya selalu mengingatkan kepada kalian bahwa yang namanya trading itu tidak bisa kita melihat dari, oh itu Mas Ilham atau Kang Ilham kok gampang banget tradingnya, nggak bisa kayak gitu ya. Itu tergantung dari strategi yang sudah kita backtest. Maka semakin lama kita melakukan backtest, maka akan semakin yakin kita menggunakan strategi tersebut ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan backtest terlebih dahulu dalam menggunakan strategi, dan strateginya pun harus konsisten, nggak boleh ganti-ganti ya teman-teman. Saya dari dulu, dari 2014 sampai sekarang, selalu menggunakan parabolik dan RSI. Trading dimanapun itu ya, cryptocurrency, saham, forex, dan lain-lain. Khususnya di Olimtrade juga saya menggunakan indikator parabolik dan juga RSI. Nah, di sini loss ya teman-teman, kita kompensasi. Jadi kompensasi itu harus menunggu open posisi sebelumnya selesai. Oke, kita sell karena udah channel hijau. Nah, di sini kita sell ya teman-teman. Kita kompen 40.000. Nah, kompennya juga nggak terus-terusan. Kalau misalkan kita loss berturut-turut, udah 3 kali kompen, ya kita balik lagi ke 20.000 ya teman-teman. Itu yang ngatur kita sendiri ya teman-teman. Nggak bisa kita, apalagi yang nggak ada trading plan ya. Open posisi, deposit, open posisi, open posisi, open posisi. Kapan waktunya stop trading nggak tahu, kapan waktunya stop saat loss nggak tahu. Nah, itu yang bahaya ya teman-teman. Trading dimanapun itu, di broker apapun itu. Ya, jadi kalau misalkan risk management itu ya kita harus punya ya. Money management juga kita harus punya teman-teman. Jadi mau misalkan sekarang saya profit 10% targetnya, kita udah dapat 10%, ya udah stop, itu lanjut besok.
kalau loss pun juga seperti itu, loss 10% ya udah stop, lanjut besok lagi kayak gitu. Oke, kompensasinya berhasil ya teman-teman, sekarang jadi 1.675.000, berarti kita kembali lagi ke 20.000. aku kan itu konsisten, ini udah hijau ya teman-teman, kita sell lagi 20.000. oke, RSI nya masih di tengah, berarti kita mengikuti parabolik ya teman-teman. Tapi yang namanya indikator itu tidak menjamin kita pasti profit ya, di dalam trading itu nggak ada yang namanya pasti profit, apalagi yang bilang 100% profit itu mustahil ya teman-teman, konyol. Kalau misalkan ada seorang trader atau mentor yang menyebutkan strategi ini 100% profit, nggak mungkin, itu konyol menurut saya ya. Yang memastikan tingkat akurasi strategi itu tinggi adalah backtest. Apa itu backtest? Backtest itu contohnya kalian trading menggunakan parabolik dan juga RSI ya, 100 kali open posisi misalkan, atau 100 kali trading, dan kalian mendapatkan profit 70 kali, lalu lossnya 30 kali, berarti tingkat akurasi dari indikator parabolik dan RSI adalah 70% ya. Dan semakin lama kalian melakukan backtest itu semakin baik terhadap strategi ya teman-teman, semakin yakin juga. Ini 20.000-nya kita loss ya teman-teman, kita langsung kompen lagi 40.000, langsung sell karena udah candle hijau. Oke, mudah-mudahan profit ya teman-teman. Kalau misalkan loss ya kita kembali lagi ya teman-teman, mudah-mudahan sih profit ya. Nah, jangan sampai nih parabolik pindah ke bawah, kayaknya mau sideways nih. Oh ya, mau sideways kayaknya, ini harus pasang yang namanya garis horizontal dulu ya, nggak usah deh, nggak usah, nggak usah. Yuk, masih bisa yuk, mulai agresif kalau misalkan sideways kayak gini ya. Ini pasti mantul-mantul terus kalau misalkan dipasang garis horizontal, ini di sini ya teman-teman nantinya. Ya kalau mantul-mantul kayak gitu. Oke. Okay. Kompensasinya loss ya teman-teman. Kita akan coba kompensasi ke 80.000. Ikuti tip parabolik ya teman-teman. Ini udah merah, kita langsung buy. Oke, okay, dengan 80.000 kalau misalkan loss, ya kita kembali lagi aja ke 20.000 ya, berarti kita udah masuk ke level 2 masih loss, ya udah kita balik ke 20.000 ya teman-teman. Dan saya pun normal kalau misalkan sedang mengalami kerugian atau loss, ya saya juga lemes ya teman-teman, sama kayak kalian gitu. Hanya saja yang membedakan itu psikologis. Kenapa psikologis saya bisa tenang, bisa relax? Karena saya sudah menguasai strategi yang sudah saya backtest dari dulu sampai sekarang, udah cukup lama, jadi psikologi saya tenang gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti kalian masih mencari-cari strategi, apalagi strategi ini dipakai loss ganti, itu nggak akan mungkin saya menjamin psikologi trading kalian akan baik ya teman-teman. Yang ada nafsu-nafsu dan nafsu, ludes-ludes dan ludes gitu ya teman-teman ya. Backtest itu penting ya teman-teman di trading apapun. Nah, kita profit 65.000 ya teman-teman, kita udah profit di 80.000, kompensasi level 2 profit, kembali lagi ke level awal ya teman-teman, berarti kita udah 1 2 3 3 kali profit ya teman-teman. Kita open posisi lagi, tunggu teman-teman apakah dia akan tembus di area sini atau enggak ya teman-teman. Kita coba pasang garis horizontal di area resisten di sini ya, garis horizontal, bentar, kita pasang di area resisten ini, lalu pasang lagi itu lagi, sorry, kita pasang lagi satu lagi garis horizontal lagi,
di area sini ya teman-teman. Ini aja deh di resistennya, kalau misalkan ditembus kita langsung buy, kalau misalkan enggak kita open sell ya teman-teman. Kita lihat kalau misalkan ditembus kita tetap ikuti paraboliknya ya. Nah dia udah tembus nih, tunggu close ya, tunggu close candle. Nice, dia udah mulai nembus resistennya ya teman-teman. Ini udah ditembus resistennya, tinggal resisten ini. Kita tunggu merah dulu, langsung sell. Langsung buy. Ini di part yang ketiga ya teman-teman. Mudah-mudahan secepatnya bisa mencapai 10 juta ya. Saya yakin sih. Oke, ayo merah dulu. Oke, udah merah. Nice. Saya open buy. 10.000. Waduh. Kayaknya balik lagi nih. Dia nggak jadi break resisten ya teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu, ini candle belum close. Oke, ayolah naik. Itu udah tembus resisten loh. Sorry ya sambil ngerokok teman-teman supaya relax. Kalau misalkan loss ya kita seperti biasa kompensasi teman-teman. Ayo masih ada 20 detik, bisa. Nice, naik. Oke, terus. Nah, oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, yes, profit. Oke, kita ada profit, berarti 1, 2, 3, 4 kali profit. Sekali lagi ya, kita coba sekali lagi, kayaknya cukup ke 1.700.000 lebih. Oke, nah ini udah merah, kita buy lagi. Nah ini biasanya Doji Star ini penerusan ya, naik ya, atau ini kan bullish. Ada Doji Star kayak gini biasanya penerusan untuk naik ya biasanya, tapi itu nggak menjamin profit ya teman-teman. Ilmu candlestick itu hanya mengenai kemungkinannya bakal meneruskan tren sebelumnya gitu. Tapi nggak langsung biasanya ya, tapi mudah-mudahan profit ya. Nah, ini udah ada di garis area open posisi kita. Nah dia mulai naik nih. Masih ragu dia, masih main-main di area resistennya. Nah 10 detik terakhir nih. Oh ini loss kayaknya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, kita loss. Siap-siap kompensasi, langsung kita naikin mumpung candlenya merah. Oke, ayolah jangan sampai sideways, bahaya nih kalau sideways. Nah kalau area sideways ini biasanya cenderung bisa membuat psikologis kita agak terganggu ya teman-teman. Jadi hindari market yang sideways. Kalian cari yang memang trennya kuat naik, trennya kuat turun ya, jangan sampai sideways. Kalau sideways itu kayak gini nih, di sini ke resisten, ke support lagi, resisten, support lagi, terus aja kayak gitu, itu sideways atau konsolidasi ya teman-teman namanya. Oke, mudah-mudahan kompensasi kita ini profit. Eits, ayolah tembus dong. Nice. Oke, kalau misalkan ini profit kita stop ya teman-teman, karena udah hampir mencapai 10% ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi di luar konten ya teman-teman. 5 4 3 2 1, profit dong. Nice, 1.700.000 ya teman-teman. Oke, udah lumayan lah ya, udah 5 kali profit, 1 2 3 4 5 ya teman-teman di hari ini di part yang ketiga. Oke,
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, karena yang bermanfaat itu adalah ilmunya. Mau kita trading dimanapun, tetap yang saya bagikan adalah ilmunya ya. Bukan saya mengajak kalian untuk trading di broker ini, broker ini, broker ini, enggak ya teman-teman. Tapi yang saya bagikan adalah ilmunya. Inilah ilmu yang selalu saya gunakan ketika saya trading dimanapun itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman trader kalian. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe. Saya izin pamit dan sampai jumpa di part selanjutnya.